Hello Malaysia, apa kabar semua? Sekarang saya mau cakap Melayu. Sebab saya lebih pandai cakap Melayu dan banyak orang tengok saya di sini Malaysia. Jadi saya kira saya cakap sekarang Melayu sebab saya lagi pandai cakap Melayu daripada Filipin. Dan sini pun dengan Malaysia banyak orang tengok saya. Jadi tengok saya. Lah, ni saya tunjuk dulu kebun saya ada saya tanam sayur-sayuran. Ini terung banyak cantik tau. Tengok terung dua jenis, tapi dia punya biji saya tanam satu macam saja, tapi jadi kenapa jadi dua macam jenis? Dan ini tengok-tengok saya ada durian juga. Ada halia. Halia terung kurang cantik. Dan saya sini ada kundu. Ini kundu tak banyak ni kundu ni. Ini kundu sini pun kalau digoreng ini goreng pakai udang kering sejap juga tu. Pakai bawang putih saja sama udang kering sudah jadi sedap. Kalau di Filipin dahulu punya time saya dekat Filipin tak makan ni kundu, tapi sekarang saya tak tahulah. Ini untuk supunya. Ini banyak besar. Nah, tengok saya punya garden kecil-kecil sudah. Anu banyak buah ni. Ni kundu. Ni kundu. Kalau orang Cina, sebab saya ikut orang Cina, kami bikin sayur saja pakai campur udang kering. So, saya pun ada sayur mani. Ni dengan apa ni siri. Siri dah. Siri dekat sini Malaysia siri kan. Terung lagi, terungnya buahnya putih. Nah, terung putih, sayur campur-campur, ada bayam. Jangan ini spesial sama Melayu, ini kan suka orang Melayu pakai kasih merah kuku lah. Saya punya kawan Indon sini pun pakai juga. Pakai ini bunga. Tokek saya banyak suka, dia cakap banyak bunga merah cantik. Dan saya ada tanam sini okra, lady finger. Sini saya pun lupa jugalah kalau cakap lady finger cakap apa. Ini pusing sekejap. Nanti lain kali pun saya lagi mau cakap Melayu. Satu bikin video pakai bahasa Melayu. Dan biju pakai Filipin punya bahasa lah. Jadi kalau orang Melayu tengok saya faham, boleh faham lah saya cakap. Saya pun pasal saya bikin biju Melayu, banyak orang tengok orang Melayu dengan Indon. Pasal banyak kawan juga. Saya pun sudah duduk sini 30 tahun, 29 tahun kan? Dekat 30 tahun. Kalah lah dekat Filipin. Saya duduk Filipin dari kecil sampai besar ya. Sampai dia umur 20, sedangkan dekat Malaysia sudah dekat 30 tahun. Jadi saya lagi pandai cakap Malaysia. Ni saya ada bungkai bikin sendiri, tutup jadi cantik juga ni. Dengan Tagalog ya ada juga saya bikin lah macam-macam.